Okey, Terence, terima kasih. Saya belum lagi nak bersama dalam Jerantut Bike Week kerana motor saya masih dipanaskan enjinnya. Lepas ni baru kita naikkan minyak. Okey, sebenarnya hari ini kita nak berbicara tentang satu lagi topik menarik iaitu mengenai pendidikan dan kolaborasi antara mereka yang menjadi pengamal industri dan mereka yang berada di IPT, khususnya untuk nak menjadikan pelajar-pelajar ini tahu ke mana hala tuju mereka selepas mereka tamat pengajian. Dan berkaitan itu, kita nak bersama dengan seorang tetamu iaitu Profesor Dr. Arham Abdullah, merupakan pengarah bahagian hubungan industri Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. iExchange, ya, kesinambungan kolaborasi akademia dan juga industri. Sekarang ni industri dan juga akademia perlu berkait rapat dan saling berhubung. Jadi mungkin kita boleh dapatkan terlebih dahulu lah apa itu definisi untuk iExchange. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih Mac dan juga RTM kerana menjemput saya untuk kongsi sebertiket berkenaan dengan industri akademia collaboration ataupun kolaborasi industri akademia di peringkat kementerian. iExchange ni kita namakan sempena nama akademia, industri exchange, talent exchange program. Kita, ataupun singkatannya iExchange lah. Dan di bawah iExchange ni kita ada CO Faculty Program. Kita ada CO Faculty 1.0, Learn from the Pro, dan juga CO Faculty 2.0, Coach by the Pro. Itu yang telah dilaksanakan. Dan juga yang terbaru ni kita akan lancarkan dalam masa terdekat, kita namakan iExpert. iExpert ni di mana kita jemput pakar-pakar dari industri untuk berada dalam satu platform di mana mereka akan berkongsi pengalaman dekat dan juga kepakaran mereka bersama pihak universiti. Samping itu, para akademik daripada universiti dan juga non-akademik akan ditempatkan pula di industri untuk berkongsi kepakaran mereka di peringkat industri. Learn, maksudnya belajar dan coach tadi, dua perkara yang mungkin kadang-kadang pihak industri terlepas pandang sebab mereka mungkin menyediakan ruang untuk pekerjaan tetapi tidak memberikan coaching ataupun pembelajaran kepada para pelajar ini. Jadi bagaimana pelaksanaan dua program yang telah pun terlaksana sebelum ini? Okey, CO Faculty 1.0, Learn from the Pro. Kita memberi peluang CEO-CEO terkemuka di Malaysia, terdiri pada syarikat MNC, multinational company dan juga JLC, untuk bersama-sama menyumbang kepakaran dan juga pengalaman mereka bersama pihak universiti. Mereka perlu menyumbang sebanyak selama 20 hingga 30 jam setahun bersama pihak universiti dari segi ucapan umum, public lectures, advisory panel dan sebagainya lah. Setakat ni kita ada 72 orang CEO terkemuka. Semua CEO GLC berada dalam kita punya platform dan juga multinational company dan our local companies lah. Bagi contoh, Tan Sri Tony Fernandez daripada AirAsia, Datuk Sri Syed Zainal daripada Petronas. Semua nama-nama besar. Datuk Sri Datuk Syahrir Reza daripada Khazanah, dulu daripada KWSP. Daripada Samsung, Datuk Roh, Mr. Baker daripada Huawei dan banyak lagi lah. Syarikat-syarikat multinational company sebagai contoh Intel, Cisco, National Instrument, Oracle dan sebagainya terlibat sama dalam program yang pertama ni lah. CO Faculty 2.0, Coach by the Pro adalah penempatan pensyarah-pensyarah muda umur antara 30 hingga 40 tahun, semua ada PhD. Dan mereka ni ditempatkan selama 6 bulan bersama CEO untuk mempelajari dari segi leadership skills, corporate culture dan sebagainya. Ini bagi kesinambungan lah, CEO Faculty 1 dan CEO Faculty 2. Mula-mula dia belajar dulu, lepas tu dia mendapatkan coaching daripada CEO ini. Okey, setakat ini bagaimana perkembangan dua program ini yang telah dilaksanakan? Kita laksanakan sejak 2015 dan 2016 kita perkenalkan CEO Faculty 2.0. Setakat untuk CEO, kita ada 72 orang CEO. Dan untuk CEO Faculty 2.0, last year, tahun lepas, kita ada 50 orang pensyarah muda yang ditempatkan di 26 company. Dan tahun ini, seramai 550 applied memohon. Tapi kita ada screening, fitness test,
assessment center dan sebagainya, kita pilih 50 orang juga untuk ditempatkan. Sekarang ni mereka ditempatkan lah, selama 6 bulan sama 27 syarikat. Kenapa memilih pensyarah muda untuk terlibat di dalam program ini? Apa relevannya mereka ini perlu diletakkan di bawah CEO yang terlibat? Kita ada strategi namakan New Academia, di mana kita perlu kemukakan ataupun libat samakan pensyarah-pensyarah muda dengan kita libatkan sama dengan pihak industri. Exposure, corporate culture, cara mentadbir syarikat yang mungkin boleh digunakan untuk mentadbir industri di masa akan datang. Ia merupakan salah satu succession plan juga di peringkat kementerian dan juga peringkat universiti. iExpert pula apa yang ingin dilaksanakan untuk iExpert? Sebab kalau tadi rasanya sudah cukup mantap, tapi apabila iExpert pula, apakah sebenarnya yang ruang lingkup yang ingin dipenuhi untuk menjadikan program ini? Lepas 3 tahun kita laksanakan ni, kolaborasi antara industri akademia ni, pihak industri maklumkan bahawa mereka berasa comfortable bekerjasama dengan pihak universiti. Dengan itu, dahulunya hanya CEO yang datang. Banyak lagi pakar-pakar di peringkat industri yang boleh terlibat sama dalam program ini. So, kita menyediakan satu platform di mana pakar-pakar pada pihak industri, for example, sekarang ini big data expert, IoT expert yang ada di industri boleh menyumbang kepakaran mereka di peringkat industri. So, kita memberi peluang kepada pakar-pakar yang ada di luar sana untuk berada dalam kita punya platform untuk kita tempatkan di universiti. Bukan hanya satu universiti tapi semua universiti, public universiti dan private universiti di Malaysia. Dalam masa yang sama juga, platform ini bertindak sebagai satu wadah untuk pihak pensyarah pula berada dalam platform untuk ditempatkan di universiti berdasarkan kepakaran mereka. Yang dahulunya CO40 2.0 tu adalah untuk leadership. Tapi yang ni untuk kepakaran masing-masing lah untuk kita matchkan dengan pihak industri. Jadi sebenarnya ini melahirkan golongan pensyarah yang bukan sahaja ada nilai intelek tetapi mereka juga dilengkapi oleh nilai-nilai lain untuk bolehkan mereka mendidik pelajar-pelajar ini ke arah yang lebih positif. Tapi daripada program yang diadakan ini, apakah harapan ataupun kemahuan daripada pihak penganjur khususnya untuk memastikan supaya mereka nanti benar-benar dapat mencapai matlamatnya khususnya untuk manfaat jangka masa panjang? Bagaimana? Di peringkat kementerian, kita mempunyai strategi untuk meningkatkan lagi kolaborasi antara industri akademia. Ini merupakan salah satu inisiatif yang berimpak tinggi. Kita dapat maklum balas daripada pihak industri mengatakan bahawa ada mismatch dari segi kurikulum yang ada di universiti dengan yang diperlukan oleh industri. Ini merupakan salah satu cara long term strategi di mana bila pensyarah kita telah dilatih di peringkat industri, so dia boleh membawa teknologi terkini dan sebagainya di dalam kurikulum untuk mengajar pelajar kita. So ini bukan langkah jangka masa panjang lah di peringkat kementerian untuk memastikan kurikulum yang ada di universiti ini berdasarkan pada keperluan pihak industri. Dan sekarang ini ramai yang belajar di IPT tetapi bila keluar daripada pengajian mereka tidak dapat mencari pekerjaan kerana tidak menepati keperluan industri. Jadi mungkin mereka yang ingin turut serta, adakah kriteria tertentu untuk mereka yang ingin menyertai iExpert ini? iExpert, kita perlu pastikan mereka ni memang pakar dalam bidang masing-masing. Dan dia ada satu screening proses di mana sebelum ditempatkan dalam kita punya platform. Dan tahun ni kita insyaAllah kita akan mula dengan 50 pakar yang daripada industri untuk ditempatkan di universiti. Dan juga 50 hingga 100 orang pensyarah yang akan ditempatkan di peringkat di industri lah untuk tujuan ni. Dan universiti yang terpilih saja ataupun semua?
Buat masa ni kita akan tumpukan pada semua universiti awam dulu dan kita akan kembangkan kemudian di universiti FTTS. Swasta. Okey. Baik, terima kasih Prof kerana bersama dengan kami hari ini. Saya rasa satu topik yang sebenarnya penting yang mungkin ramai yang tidak mengambil tahu mengenainya sebab tidak memadai sekadar seseorang itu menjadi pensyarah dan boleh mendidik, tetapi kepentingannya untuk mereka memahami tujuan dan keperluan mereka berada di sesuatu IPT itu. Terima kasih Prof sekali lagi untuk bersama dengan kami. Baik, kita nak berehat seketika.